Inilah 111 kg ganja siap edar yang diamankan Polda Jabar Sabtu lalu. Ganja ini diamankan dari tangan bandar narkoba di rumah kontrakannya di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Ganja ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Polisi juga mengamankan lebih dari 89 gram sabu-sabu dan alat hisapnya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kita bisa mengungkap ini. Walaupun ada juga yang kita betul-betul didik dari anggota kita dan menemukan. Tetapi biasanya yang begini-begini datang masyarakat, baik informasinya maupun info apa saja. Diduga pelaku merupakan anggota sindikat pengedar narkoba kelas kakap yang selama ini beroperasi di wilayah Jabodetabek. Pihak kepolisian masih memburu anggota sindikat pengedar narkoba lainnya. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET.